kalau ngomong tentang menimba ilmu untuk kondisi hidupku saat ini salah besar. Sekolah bagiku adalah epicentrum kehidupan sebenarnya. Jika menurut penelitian, umur yang matang membuat murid siap beradaptasi. Maka saat ini umurku 17 tahun. Dan setiap hari aku dibully. Secara psikologi, bully efek dari hard people hard fell. Kalau tak percaya, coba cek status Avi Mihana Paradisa. Dan inilah kisahku. PR enggak? Ada. PR apaan? MTK. Aku ada bahasa Inggris. Kelompok? Iya. Siapa aja kelompoknya? Aku sih yang sedesa aja. Hai guys, yang belakang ini calon masa depan gue. Silahkan masuk ruang mediasi. Warga baru, kasus lama, kasihan baru terciduk. Nah, ngasih surat panggilan ke mamanya. Tenang, Dek. Kasus kita masih ringan. Belum tentu sampai skorsing. Pasti semua ada jalan keluarnya. Apa bedanya skorsing dengan surat perjanjian? Tak paham aku. Ah, sudahlah, pasangan mesra. Tak kasihan kau dengan jomblo di pojokan. Maksud lo? Berdua, iya dua bola matamu, dua kakimu, dua telinga kanan kirimu, tapi kamu sendiri. Fajar di rumah. Kalian milik gue. Fajar anak kami yang soleh dan rajin sholat ya kan Pak? Begini Bu, Pak, anak ibu yang soleh ini telah melakukan pelanggaran di sekolah ini beberapa kali. Yang pertama, dia telat masuk sekolah dan dia dihukum membersihkan WC. Bukannya malah membersihkan WC, dia malah jajan di kantin. Pelanggaran yang terakhir, dia telat masuk kelas dan dia dihukum untuk lari di lapangan. Bukannya dia malah lari dengan teman-temannya, tapi dia malah masuk perpustakaan dan membaca buku. Saya sudah melakukan hukuman itu. Kapan? Maaf Bu, bukan saya, tapi kembaran saya. Hah? Kamu punya kembaran? Lagian di buku kasus, kamu belum ngerjain hukuman itu. Belum Nak, kembaran kamu itu udah meninggal sejak kamu mengenal dunia. Lagian sejak kapan Bu banyak kenalan sama dunia? Itu kan cuma bahasa sastra, Bu. Lagian, kamunya juga salah lagi. Mana ada bayi mengenal dunia, adanya juga bayi melihat dunia. Itu yang benar. Astagfirullah. Terima kasih, Bu. Pak, sudah datang. Tunggu. Saya akan menghadiahkan lagu untuk Ibu. Udah, berisik. Ayo duduk. Cepetan. Astaga. Baiklah, Bu. Pak, saya akan memberikan rekomendasi buat Fajar buat ikut e-school marathon. Soalnya biar dia bisa fokus sama hal itu dan dia nggak berpikir lagi.